Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Ayu Chandra Febiola Nazuar atau yang lebih dikenal Ayu Marzuki membuka rapat koordinasi POGJA III TPPKK se-Aceh di Hotel Rasa Mala pada Senin 29 Mei 2023. Ayu menyampaikan, gerakan PKK merupakan mitra pemerintah yang menjadi lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat, meliputi segala upaya pembimbingan, pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan juga mandiri sebagaimana visi misi PKK yang fokus mendukung program pemerintah dalam penguatan kesejahteraan rakyat tidak hanya sosial ekonomi tapi juga menyentuh aspek lainnya seperti kesehatan, pemberdayaan keluarga, pendidikan anak sesuai yang tertuang dalam 10 program pokok PKK ia mengatakan salah satu rencana induk gerakan PKK di tahun 2021 hingga 2024 adalah visi gerakan PKK mewujudkan ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan sehat dan layak huni dan telah melahirkan beberapa program terutama untuk ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan dengan gerakan aku hatinya PKK atau amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur indah dan nyaman yang dilaksanakan oleh pokja 3 TPPKK PKK ia juga mengungkapkan pemanfaatan pekarangan juga dapat diintegrasikan dengan pengelolaan sampah rumah tangga yang memanfaatkan sampah organik menjadi kompos sebagai media untuk menanam tanaman. Mengingat 60% sampah organik yang diangkut ke TPA merupakan hasil dari rumah tangga, sehingga program ini juga akan mendukung realisasi program untuk dapat mengurangi sampah sekaligus menjadikan lingkungan rumah menjadi sehat. Terakhir, ia berharap peran dari dinas dan juga instansi terkait maupun mitra terkait untuk bisa berkoordinasi sama-sama serta partisipasi masyarakat untuk terlaksananya program-program PKK tersebut.